marilah mari pergi mengundi. Sudahkah anda semak status pendaftaran sebagai pengundi dan lokasi tempat anda untuk mengundi? Mudah saja. SPR menyediakan kemudahan untuk anda menyemak status dan tempat mengundi dengan menggunakan aplikasi Mudah Alih. Carian di laman sesawang dengan menaik myspr.semak. Pilih aplikasi telefon anda. Tekan semakkan daftar pemilih. Masukkan nombor kad pengenalan anda. Tekan semak. Semakkan status daftar pemilih dan maklumat daftar pemilih disahkan akan tertera. Aplikasi ini juga anda boleh menyemak senarai calon yang bertanding dan mengetahui keputusan pilihan raya. Bagi mereka yang sudah layak, jalankan tanggungjawab anda sebagai pemilih. Berita dan informasi sahih, tepat, mantap. Pertama di lokasi, dari segenap penyusut negara. Saksikan buletin bernama, hanya di Bernama News Channel. Dah muat turun kan? MySPR Semak, selain membuat semakan sebagai pemilih, anda juga boleh mendapatkan maklumat calon yang bertanding. Bila dah tahu siapa yang bertanding, kan senang nak pilih? Keputusannya... MySPR Semak. Mudah, cepat, tepat. Itu dia. Mengundi, kita cerita mengenai 9 Mei 2018, 5 hari lagi. Ramai yang teruja, ramai yang tak sabar-sabar, tapi ada juga yang tak tahu. Kalau tak tahu, boleh saja muat turun di Google ataupun aplikasi-aplikasi yang ada di media sosial untuk mendapatkan informasi yang lebih lanjut, dan juga calon-calon pun kita boleh tengok di situ. Itu tak tahu mengenai saluran calon kan, tapi ini tak tahu pun kenapa lah nak kena undi sebenarnya. Kenapa nak kena pergi mengundi kan? Jadi hari ini kita nak bercerita mengenai mengundi, hak dan tanggungjawab anda. Bersama kita hari ini di Net 11 ialah Puan Nolina Jaman, iaitu Timbalan Pengarah Akademi Pilihan Raya SPR. Assalamualaikum, selamat pagi Puan. Selamat datang ke Net 11. Terima kasih. Kita nak tanyalah sebenarnya Taufik, macam apa yang Taufik wawakan tadi. Sebenarnya mengapa kita perlu mengundi ni sebenarnya? Cerita sikit Puan. Okey Mas, pertama sekali, terima kasih kerana menjemput Akademi Pilihan Raya untuk hadir dan bersama penonton 9-11 sendiri untuk kita berkongsilah kenapa kena datang mengundi. Seperti yang Mas tahu, kita di Malaysia, pilihan raya, kalau pilihan raya umum ni satu yang kita laksanakan 5 tahun sekali. So bila kita bercerita tentang pilihan raya ni adalah satu instrumen di mana rakyat memilih pemimpin. Rakyat memilih pemimpin dan maknanya diberi hak itu berdasarkan Perlembagaan Persatuan, seperti yang dinyatakan dalam Perlembagaan Persatuan, di mana mana-mana rakyat Malaysia yang berusia 21 tahun dan ke atas yang telah berdaftar. Maknanya kalau 21 tahun ke atas tapi tidak berdaftar, tidak boleh mengundi. Jadi kita bercerita tentang siapa yang telah berdaftar lah. Kenapa? Kerana di Malaysia ni kita memberi kemudahan kepada semua rakyat yang layak. 21 tahun warga negara Malaysia dan berdaftar. Jadi kalau tidak menggunakan hak ini untuk memilih pemimpin, dia secara langsung kerugian kepada dia untuk menentukan siapa yang akan memimpin negara bagi 5 tahun akan datang. Dan di setengah negara, kemudahan untuk mengundi ini tak dapat kepada semua orang. Di Malaysia kita beri kepada mereka yang macam saya katakan tadi. Jadi apabila telah berdaftar dan ada namanya dalam daftar pemilih, tinggal nak tunggu dia datang saja. Dan untuk makluman Mas, kita 14.9 juta untuk PRU 14 ini, kita mencetak kertas undi 14.9 juta juga. Sama amount dia. Maknanya kalau dia tak datang, kertas undi dia itu nanti tak akan dikira dan satu kerugian yang besar kepada negara. Itu tadi kepentingan kenapa kita perlu mengundi. Jadi mungkin ada juga penonton yang tertanya, adakah menjadi satu kesalahan apabila beliau dah daftar bersama SPR tapi tak keluar mengundi?
Okey, adakah menjadi satu kesalahan Taufik? Pada masa ini tidak menjadi satu kesalahan. Dia sebenarnya lebih kepada tanggungjawab. Tanggungjawab dan hak yang telah diberikan untuk negara. Dan saya yakin kalau sekiranya kita cintakan negara kita, kita menunggu saat ini. Dan saya yakin ada rakyat-rakyat yang memang tak sabar. Bila macam dulu kan, belum berubah. Bila nak berubah, bila nak berubah. Tunggu sebab tak sabar nak ngundi. Jadi setengah rakyat dia memang nak sangat. Ada setengah yang mungkin tidak berapa jelas lagi. Itu yang sesi kita pada hari ini kita nyatakan. Kalau tidak pergi, rugi. Rugi. Tetapi di SPR kita tidaklah kalau tak pergi, kena penjara ke, tak ada. Tidak dinyatakan di mana-mana lah. Kerana seperti yang kita maklum, pendaftaran juga tidak wajib. Jadi bila tidak wajib, kalau tidak mengundi itu tidak menjadi satu kesalahan lah. Tetapi itu rugilah Taufik. Itu rugi kata keunikan dia, bukan satu paksaan walaupun anda daftar dengan SPR, tapi bukan menjadi satu paksaan untuk kita keluar mengundi. Ada setengah negara menjadikan mengundi ialah satu paksaan. Mandatory. Mandatory. Dari segi awareness, creating awareness, bagaimana langkah-langkah SPR, mungkin ada kempen-kempen ataupun memang betul benda ni memang bukan satu paksaan, tetapi ia diperlukan untuk kita untuk pemimpin untuk mengetahui siapa pemimpin kita, untuk make sure lah siapa yang akan memegang tampuk negara ni. Okey, dari segi kesedaran Suruhanjaya Pilihan Raya ni dia ada satu akademi, dipanggil sebagai Akademi Pilihan Raya. Okey. Di Akademi Pilihan Raya juga kami telah boleh katakan pergi ke seluruh Malaysia berjumpa dengan generasi muda yang layak untuk berdaftar. Dan kita memaklumkan kepada mereka melalui kita memberikan simulasi, kita tunjukkan simulasi kepada mereka bagaimana kaedah pengundian, di mana ketelusan dan kerahsiaan, dan juga kita terangkan kenapa kena daftar sebagai pengundi dan mengundi. Di Akademi Pilihan Raya kita telah pergi kepada kolej-kolej komuniti, kita pergi masuk universiti juga. Dan ada juga yang menjemput kita, kesedaran tu kita ada juga daripada parti-parti pun jemput kita untuk kita hadir memberikan penerangan berkenaan dengan bagaimana keadaan nak mengundi, dan secara langsung kita pun masukkan sekali lah kepentingan voter education, kita panggil program voter education, pendidikan pengundi kepada kita punya customer, maknanya rakyat lah, rakyat sendiri. Ada universiti yang panggil, kita ceritakan kenapa dan kenapa, apa sejarah pilihan raya di Malaysia yang sangat menarik. Kita pun dah 60 tahun merdeka, SPR pun dah 60 tahun ditubuhkan. Sudah tentu telah banyak penambahbaikan yang dilakukan, dan yang saya rasa rakyat kena tahu dan dia kena appreciate, macam yang Taufik bagi tahu tadi, di setengah negara di satu paksaan, di negara kita tidak. Dan di setengah negara ada rakyat yang tidak boleh mengundi pun, sedangkan dia nak sangat mengundi. Di Malaysia ni kita yang mana layak kita beri kemudahan untuk pergi mengundi. Jadi di peringkat SPR banyak dah kaedah dan langkah-langkah kempen yang telah kita lakukan sebenarnya, Mas. Ketelusan dan kerahsiaan, rahsia itu pun sebenarnya kita nak tanya sedikit sebentar saja lagi. Tapi sebelum itu, Taufik, kita berhenti rehat sekejap saja. Ada yang mencari, selagi mampu jangan sekali henti cuba lagi. Ada yang terkejar, ada yang mengejar, macam roda hidup kan sentiasa berputar. Ada yang dah dapat, ramai belum sempat, mungkin belum tiba surat yang dah tersurat. Bukan dah beda dah, faham yang kau rasa, sakit-sakit dulu esok telah kesemula. Buat yang negatif, ambil yang positif. Baik dunia maya juga reality, hidup bukannya semua sempurna. Baik syukuri apa yang ada, kita okay, semuanya pasti akan baik-baik saja. Kita okay, semuanya yang jadi ada hikmahnya. Kita okay, semuanya pasti ada jalan selesainya. Kita okay, selamanya, selamanya kita okay. Kayu usah gopo, iman mesti kukuh jangan sampai roboh. Biasalah hidup dihimpit pancar roba, ikat perut sikit jauhkan halobai. Dia pernah kerja, dia dapat namai, dia buat sikit tapi dia lebih kaya. Itu rezeki dia, rezeki kita ada, jadi tidak perlu
realiti. Hidup ini bukannya semua sempurna. Baik syukuri apa yang ada. Kita okay semuanya, sekarang baik-baik saja. Kita okay semuanya, yang terjadi ada hikmahnya. Kita okay semuanya, ada jalan selesainya. Kita okay selamanya, selamanya kita okay. Masing-masing ada masalah sendiri. Kalau mampu tenang pastikan atasi. Mana tahu esok nasi kita jadi. Nanti boleh senyum tiap pagi. Masing-masing ada masalah sendiri. Kalau mampu tenang pastikan atasi. Mana tahu esok nasi kita jadi. Nanti boleh senyum tiap pagi. Kita okay semuanya, pastikan baik-baik saja. Kita okay semuanya, yang terjadi ada hikmahnya. Baiklah, hari ini kita bersama dengan Puan Nolina Jaman, iaitu Timbalan Pengarah Akademi Pilihan Raya SPR, membincangkan mengenai hak dan juga tanggungjawab kita dalam mengundi. Anda penentunya. Anda itu penentunya. Okey, saya nak tanya juga kepada Puan Nolina mengenai apa expectation ataupun apa yang perlu dilakukan oleh pengundi pada hari 9 Mei 2018 ini. Ada yang takut-takut kan? Macam Mas tadi macam dia kata, macam gigil pula masa dekat masa tempat mengundi tu kan. Masa kali pertama tu nak masuk tu walaupun kita, sebab kita tak biasa kan, walaupun itu adalah sekolah, tetapi saya rasa macam mungkin nervous, mungkin takut salah pangkah ke, kan, takut salah calon ke dan sebagainya. Sedikit perkongsian Puan. Okey, Taufik Emas, 9 Mei nanti adalah hari di mana rakyat akan meraihkan pilihan raya, turun ramai-ramai. Expectation kita adalah, kita harap rakyat pertama sekali adalah datang awal, ya, datang awal. Tapi kalau katalah terlewat juga, saya nasihatkan datang tengah hari. Tengah hari ni masa makan, masa makan selalu orang tak, macam makan dululah, jadi orang tak ramai sangat. Tapi kalau boleh awal pagi, okay, seperti yang saya rasa Taufik Damas tahu, di SPR kita telah memperkenalkan My SPR Semak. Jadi saya galakkan kepada kepada semua pengundi ya, untuk semak dahulu dekat My SPR Semak. Di mana sekolah kita, itu yang paling penting. Di mana sekolah kita nak mengundi ni? Kerana apa? Kita kena expect ya, dalam pada hari mengundi tu nanti traffic pun very bad. Tetapi akan adalah jagaan daripada polis dan segi traffic dan sebagainya. Jadi kalau salah kena U-turn balik salah kan. Jadi kalau boleh semak betul-betul dan Google lah di mana sekolah tu. Kalau kita tak familiar, lepas tu semak di mana saluran kita mengundi. Jadi bila kita dah sampai ke sekolah, tak payah dah pergi ke barung. Kita sediakan juga barung tu. Just in case dia tak semak ataupun mungkin handphone dia rosak, dia nak tahu kan. Dia boleh pergi di dalam sekolah tu ada barung. Barung tu dia macam kemah yang kita boleh semak. Di barung mana SPR saluran sendiri, kan? Itu pegawai SPR lah. Staff SPR yang akan jaga. So bila dah semak, terus je. Kalau mak SPR semak, masuk sekolah terus je cari saluran. Okey. Okey Puan, sebenarnya saya nak tanya ni, daripada dulu lagi saya nak tanya. Banyak yang orang buat spekulasi mengatakan bahawa bila kita masuk tu, ada nombor siri. Okey. Nombor siri. Lepas tu kata, "Eh, kalau dah ada nombor siri ni, bila saya dah undi nanti orang tahulah saya undi apa." Jadi undi saya tak rahsia. Okay. Sedikit penjelasan. Alright. Nombor siri di dalam sistem My SPR Semak tu, Mas, adalah nombor bilangan dalam buku daftar pemilih ya. Bukannya nombor siri kertas undi. Itu yang confuse. Nombor siri, ni adalah tak bukan. Dia adalah nombor bilangan dalam daftar pemilih yang apabila kita masuk ke dalam bilik darjah yang nama kita ada, petugas kita ni cepat dia nak cari. Bila kita datang,
oh, nombor bilangan 1556. So dia pun boleh tahu dah kita dekat muka surat yang keberapa. Okay. Cepat nak cari. Tetapi bukan di atas kertas bukan, undi tersebut. Bukan nombor siri kertas undi. Okay. Jadi sebenarnya tak perlu takutlah. Orang kata ada beberapa pihak akan tahu siapakah yang kita akan mengundi. Tidak. So sebab macam saya katakan, Mas, cuba Mas bayangkan. Sekejap saja. Bila kita mengundi, dalam saluran ni maksimum dalam 700 pengundi. Katakanlah mungkin 70% pengundi yang datang mengundi. Mungkin dapatlah dalam 500 lebih kertas undi di dalam peti undi itu. Okay. 700 lebih lay kertas undi, Mas. Mana nak cari nak tu? Cari. Secara praktikal, impossible sebenarnya. Dan apabila kita mengira di hadapan ejen. Yang disaksikan oleh ejen wakil setiap calon. Dan adakah dia membenarkan kita nak compare-compare itu? I don't think so. Dia tak akan benarkan. Okay. Mesti dia akan rasa, kenapa nak kena cari dulu nombor saya? Tidak. Dia tidak berlaku seperti itu. Itu apa yang telah dimomokkan di luar sana. Sebenarnya tidak betul. Okay. Satu yang sebenarnya fitnah lah sebenarnya. Okey, berbalik kepada lokasi mengundi itu cukup seronok sebenarnya. Kalau kita pergi ke sekolah lama, saya akan ke sekolah lama. Jumpa cikgu lama saya, cikgu jumpa rakan-rakan sekolah lama kan. Dah besar berusia masing-masing kan. Jadi orang kata ada pemanfaatan di situ. Sedikit jumpa sebenarnya. Balik silaturahim di hari mengundi 9 Mei 2018 nanti. Apapun saya nak tanya juga kepada Puan Dolina mengenai wujudnya. Katanya ada setengah pihak mengatakan wujudnya pengundi hantu semasa pilihan raya. Jadi apa sebenarnya, di mana timbulnya isu mengenai pengundi hantu ni? Okey, Taufik, berkenaan dengan pengundi hantu ni, dia pelbagai tafsiran. Bila kita bercerita tentang pengundi hantu ni, apa yang you maksudkan? Contoh. Okey, untuk Taufik sendiri, apa yang Taufik faham tentang pengundi hantu? Yang rasa dia memang tak layak mengundi tapi pergi mengundi. Okey. Itu saya kata, balik kepada kalau you tafsirkan seperti itu, setiap pengundi yang mengundi mesti namanya ada dalam daftar pemilih. Dan bermaksud sebelum masuk dalam daftar pemilih, dia kena mendaftar dulu dengan SPR. Dan dia mesti kena ada kad pengenalan. Jadi kalau katakan pengundi hantu, okey, mungkin betul ada. Tiba-tiba mungkin tak pernah tengok dia. Sebagai contoh ya, Taufik, saya orang Sabah. Saya daripada Sabah. Sedar agak dah. Okey. Dan saya berasal daripada Semporna. Okey. Saya mengundi pada masa ini di Putrajaya. Adakah saya pengundi hantu? Tidak. Betul tak? Sebab saya bertugas di Putrajaya kerana saya dah 12 tahun di Putrajaya. Betul. Tapi semasa saya belum menukar tempat mengundi saya, saya PRU 13 mengundi lagi di Sabah. Bila saya balik, selepas 7 tahun baru saya balik ke Semporna untuk mengundi. Bila orang lihat saya, dia tak pernah tengok saya dan saya cakap Semenanjung lah, slang Semenanjung kan. Adakah saya pengundi hantu? Tidak. Saya lahir di Semporna. Betul. Jadi kita kena faham apa yang dimaksudkan dengan pengundi hantu. Tetapi kalau orang mengatakan nama tak ada boleh mengundi, itu adalah fitnah yang nyata. Tidak berlaku, kerana kalau nama tidak ada dalam daftar pemilih, dia tidak boleh mengundi. Walaupun dia ada kad pengenalan, macam saya katakan lebih awal, mana-mana warga negara Malaysia yang berumur 21 tahun, dia memang ada kad pengenalan tapi dia tak daftar, nama tak ada dalam daftar pemilih, dia tidak boleh mengundi, Mas. Jadi what do you mean by pengundi hantu? Tiba-tiba nama tak ada datang. No, itu adalah sesuatu cerita yang... Cerita pasal fitnah ni seronok juga bila kita cerita tentang PRU14 yang orang kata sekarang ni lebih pada pilihan raya Facebook lah orang kata, dari media sosial. Dari segi cabaran dan juga kekangan SPR sendiri untuk memberi informasi kepada masyarakat dan orang ramai. Sedikit perkongsian. Kita di SPR, Mas, kita telah kita ada kita punya Facebook sendiri, PRU14. Maklumat yang sahih dan tepat di situ saja. Jadi saya minta kepada semua rakyat Malaysia follow kita punya Facebook, like, dan kalau ada persoalan, pertanyaan, boleh tanya di situ. Dan kita juga feed information yang latest semuanya di situ. Apa yang perlu adalah setiap pengundi, sebelum kita ada persepsi, kita kena mendapatkan apa sebenarnya yang berlaku dulu. Dapatkan information. Dapatkan kepastian. Kalau perlu adalah hubungi je kita. Hubungi kita dekat SPR, tanya betul ke ini tak boleh dan yang boleh tu benarnya sebenarnya macam mana. Kita jangan sewenang-wenangnya menerima sahaja kerana tidak fair kepada SPR. Kita yang telah mentadbir pilihan raya sejak kita dah 60 tahun dan ini adalah pilihan raya kita yang ke-14, sepatutnya kita matang. Matang dalam kita memikir betul ke, kerana betul. Politik ni sesuatu yang unik lah. Matang. Isu tu pastikan jangan bukan yang dikitar semula. Perkara sama terus dibincangkan, betul. Tapi perkara tersebut tidak berlaku pun sebenarnya. Apapun, saya nak tanya juga kepada Puan mengenai sekiranya ada majikan menghalang pekerja mereka untuk keluar mengundi pada hari pengundian. Tapi kita berhenti rehat seketika. Ya? Kembali lagi selepas ini, jangan ke mana-mana.
Marilah mari pergi mengundi. Jangan lupa ke wali. Sudahkah anda semak status pendaftaran sebagai pengundi dan lokasi tempat anda untuk mengundi? Mudah saja. SPR menyediakan kemudahan untuk anda menyemak status dan tempat mengundi dengan menggunakan aplikasi mudah alih carian di laman Sesawang dengan menaik myspr.semak. Pilih aplikasi telefon anda. Tekan semakkan daftar pemilih. Masukkan nombor kad pengenalan anda. Tekan semak. Semakkan status daftar pemilih dan maklumat daftar pemilih disahkan akan tertera. Aplikasi ini juga anda boleh menyemak senarai calon yang bertanding dan mengetahui keputusan pilihan raya. Bagi mereka yang sudah layak, jalankan tanggungjawab anda sebagai pemilih. Okey, kembali di Night 11 kita membincangkan mengenai hak dan juga tanggungjawab anda rakyat Malaysia untuk mengundi pada 9 Mei 2018 ni. Mungkin 9 Mei telah digazetkan sebagai hari cuti umum, hari kelepasan umum, tapi ada setengah pihak yang perlu bekerja tapi ada majikan mungkin menghalang pekerja tersebut daripada keluar mengundi. Sebab adakah itu satu kesalahan kan? Adakah ia merupakan satu kesalahan buat? Okey. Untuk maknanya rakyat keluar mengundi majikan sebenarnya tidak boleh menghalang maknanya majikan tu malas, sepatutnya majikan tu menggalakkanlah supaya pekerja dia pergi menunaikan hak sebagai rakyat dan keluar mengundi. Okay. Tapi kalau berlaku, Mas katakanlah dihalang, dia akan jatuh dekat kesalahan lah. Kita ada akta kesalahan pilihan yang mana mempertukan bahawa setiap majikan hendaklah membenarkan satu tempoh yang munasabah. Okay. Maknanya memberikan satu tempoh yang munasabah kepada pekerja dia untuk keluar dan menunaikan tanggungjawab untuk mengundi. Jadi kesalahan kepada majikan. Kesalahan tapi kepada majikan. Tapi tidak di akta dan sebagainya untuk menghukum majikan tersebut. Majikan ada bawa akta kesalahan pilihan raya 1994. Ada menyatakan dia benda tu. Jadi majikan kena beri tempoh masa yang munasabah kepada staf dia untuk pekerja dia untuk keluar dan mengundi. Okey, ada di Twitter saya nampak kan Mas kan ada hashtag undi rosak. Saya tak faham undi rosak tu. Bila saya mendekati golongan ni, mereka orang kata mengadvokasikan supaya rakyat Malaysia merosakkan undi mereka pada hari pengundian nanti. Jadi mungkin komen daripada Kita pun nak tahu juga. Okey. Hashtag undi rosak ya. Macam saya katakan, undi yang telah diberikan kepada kita hanya satu sahaja, itu sahaja satu. Tujuannya adalah untuk supaya dikira. Undi kita tu dikira apabila kita masukkan dan kita tandakan dengan cara yang betul supaya dikira dan menyumbang kepada pemilihan pemimpin yang akan memimpin negara kita lagi 5 tahun. Kalau sekiranya dirosakkan, dia merupakan satu kerugian yang sangat-sangat jelas. Kerana maknanya saya tak faham kenapa kena beratur panjang dan panas apabila masuk dalam memangkah dan dia semata-mata untuk merosakkan undi. Ya betul. Dia sesuatu yang pada saya secara nyata dan jelas tidak bermanfaat pun. Betul. Ya. Macam saya katakan perbuatan yang sia-sia. Betul. Ayat yang paling pagi, sesuai perbuatan. Bangun pagi-pagi susah payah beratur panas-panas kan tapi hanya merosakkan undi tersebut. Betul. Satu perbuatan yang cukup sia-sia. Ya, baik duduk di rumah sajalah kan. Jadi bila kita cerita tentang undi, saya nak tambah sikit Mas di SPR, kita gelarkan undi rosak tu adalah kertas undi yang kita tak masukkan pun dalam peti undi. Okay. Contohnya, bila diberikan kepada dia oleh kerani pengundian ketiga dan dia pun menanda dekat petak tu, dia tanda, dia koyakkan. Okay. Dan dia tak mengundi pun. Lepas tu dia kata dia terkoyak. Itu adalah kertas undi yang rosak. Dia boleh request untuk dapatkan satu kertas undi lagi dan digantikan. Dan kalau kata dia menanda, dia tanda dua calon. Ialah sebab mat lambat dia tak nak memilih. Dia nak memang niat dia nak supaya rosak kan. Dia tanda dua calon. Dia lipatkan dan dia masukkan dalam peti undi. Apabila kita mengira, kita buka, dia tanda dua calon. Itu adalah kertas undi yang ditolak. Okay. Ditolak. Jadi bila ditolak, dia tak dapat, dia tak menyumbang ke mana-mana calon lah. Okay. Itu adalah satu kerugian kerana
maknanya orang lain memilih tapi dia tidak memilih. Mm-hmm. Kerana bila kita bercerita tentang memilih, memilih mestilah memilih satu calon saja. Mm-hmm. Di atas kertas undilah. Dia tak boleh tiba-tiba ada dua tanda X pula. Okey, Puan Nurlina, mungkin ada ramai tertanya juga mengenai kita akan dicat dengan cat kekal, akan dicelupkan dengan dakwat pilihan raya. Dengan dakwat pilihan raya. Betul. Tapi ada mungkin ramai juga tertanya ada bila terkena dakwat tu ke kertas undi, tapi orang kata undi tu masih lagi dilakukan dengan prosedur yang betul. Okay. Adakah diterima? Okey. Bila terkena kertas undi dakwat, dakwat ni sebenarnya Taufik, apabila dicelupkan jari telunjuk kiri pengundi dicelupkan, dia mengambil masa dalam 10 hingga 15 saat untuk keringlah. Maknanya bila dia sampai ke kerani pengundi yang ketiga tu, kalau dia kalau dah terkena angin dan dia bergerak ke petak undi, dia sebenarnya dah kering dah. Sedikit, tapi kalau kata terkena juga, bila dia pegang tu dia terkena, dia kena, maknanya kita kena tengok penandaan tu macam mana dan keputusan adalah keputusan ketua tempat mengundi di dalam saluran itu nak menerima atau nak menolak kertas undi dia. Jadi tetapi, perlu berhati-hati sebenarnya. Ya, betul. Kena berhati-hati. Kalau boleh elakkanlah. Angkat je. Sampai anda, orang kata, pangkah calon anda. Ada juga orang, ada tertanya-tanya juga dari segi pangkah dan juga tik. Kalau ada yang tik tu, masih lagi boleh diterima ataupun bagaimana? Okey, itu saya kata mas tadi, keputusan menerima atau menolak itu adalah kepada ketua tempat mengundi. Okey, tetapi yang kita ajarkan kepada rakyat, kepada pengundi adalah tandakan X. Tandakan X sahaja, tak payah nak fikir bulat ke, aku cinta padamu sebagainya, smiley-smiley. Tak payah ya. Tak payah. Tetapi yang nyata di dalam peraturan adalah sebarang lukisan atau tulisan yang itu ada kemungkinan ditolak. Dia tidak boleh menulis atas kertas undi. Okay. Menanda tanda X sahaja. Okey, undi-undi rosak tu bagaimana cara pelupusan dia dan juga selepas itu bagaimana kabarnya mereka akan membakar kertas undi. Okey, maksudnya selesai pilihan raya, kita dah umumkan keputusan dan kita pun wartakan keputusan. Selesai warta dalam tempoh 21 hari, kalau sekiranya tidak ada petition, pejabat pilihan raya negeri masing-masing dan juga pegawai-pegawai pengurus boleh melupuskan kertas-kertas undi yang disaksikan oleh wakil calon. Okey, kita jemput juga daripada polis di Raja Malaysia untuk sama-sama kita dan ada dan juga daripada pejabat pilihan raya masing-masing lah. So maksudnya 21 hari kalau sekiranya tak ada petition. Kalau ada petition, kita kena simpan dululah sebagai bukti. So maksudnya dia memerlukan dalam tempoh 21 hari lepas diwarta keputusan. Okey, itu tadi. Kita memang teruja, Rakyat Malaysia memang telah teruja menunggukan 9 Mei 2018. Jangan lupa untuk download apps di Apple Store dan juga Google Play, MySPRC. Mak, senang saja anda download di situ, anda boleh semak di manakah anda akan mengundi. Anda akan dapat tahu siapakah calon di DUN ataupun parlimen anda. Serta anda boleh tahu keputusan malam tu. Betul. Keputusan yang tepat dan juga orang kata pantas. Dalam masa yang sama, kita boleh lihat juga calon, gambar calon supaya kita boleh mengenal pastilah kita nak undi siapa. Betul tak? Okey, apapun, kami ucapkan terima kasih kepada Puan Nurlina Jaman, iaitu Timbalan Pengarah Akademi Pilihan Raya SPR kerana bersama kita hari ini. Semoga kita berjumpa lagi. InsyaAllah, terima kasih. Semoga bekerja keras, terus semangat menjelang 9 Mei 2018. Baiklah, kita berhenti rehat seketika bagi memberi laluan kepada Buletin Bernama. Pukul 10.30 nanti kita akan kembali lagi dengan pelbagai lagi info-info terkini. Kita berehat. Kita berehat seketika. Saya ingin bertutur secara terus terang kepada saudara-saudari rakyat Malaysia. Saya ingin menyatakan bahawa saya sudah berusaha sedaya upaya untuk semua rakyat Malaysia. Saya sayangkan setiap rakyat Malaysia dan memikirkan tentang masa depan saudara-saudari sekalian. Segala apa yang saya lakukan adalah untuk meningkatkan kualiti hidup rakyat. Sejak dilahirkan, saya hendak setiap rakyat Malaysia dijaga oleh kemudahan kesihatan yang antara terbaik dan termurah di dunia. Di bangku sekolah hingga ke Menara Gading, saya ingin rakyat Malaysia yang berkemampuan dari segi kewangan